Kalau video yang kemarin, 2 bulan yang lalu, Rolet Bunga Hias menayangkan tanaman ekor naga ini di dalam media air dengan judul "Jangan Ditiru", karena masih percobaan. Ternyata hasilnya cukup menyenangkan, kawan. Setelah usia 2 bulan, ini usia 2 bulan, tanaman ekor naga ini yang dengan media air cukup menyenangkan dan sudah membentuk akar sebanyak ini, kawan, selama 2 bulan. Jadi ini sudah aman untuk ditaruh di sudut ruang tamu ataupun di sudut teras. Sedangkan air, kalau memang belum tumbuh, belum membentuk akar, air 3 hari sekali kita harus mengganti. Tapi setelah tumbuh akar, kita tidak perlu mengganti air selama 2 minggu lebih, atau 3 minggu bisa, tidak usah diganti airnya, cuman kita tambah. Sedangkan air itu akan diresap dan jadinya jernih seperti ini, kawan. Sangat jernih airnya. Ini sudah 3 minggu Rolet Bunga Hias tidak mengganti air, cuman nambah. Ekor naga, dan tidak ada tanda-tanda tidak ada tanda-tanda daun menguning. Semuanya sehat, seperti ini sehat. Dan ini mau tambah ujung, mau tambah panjang. Memang perkembangannya agak lama kalau di media air. Jadi cocok untuk ditaruh di ruang tamu, biar kelihatan cantik, menambah indahnya ruang tamu. Ekor naga, atau orang bilang Monstera Florentianov, Monstera lokal, sangat hijau, subur, dan batangnya sudah mulai membesar. Yang kemarin cuma satu jentik jari seperti ini, sekarang sudah lebih. Jadi menandakan tanaman ekor naga ini sudah subur, sudah sempurna, walaupun dalam media air. Jadi kawan-kawan tidak usah khawatir untuk memikir kebusukan pada akar atau pada batangnya. Buktinya ini selama 2 bulan lebih sudah semakin banyak akarnya. Jangan lupa kawan untuk subscribe, like, dan komen. Yang kemarin itu cuma 4 daun. Nah, sekarang sudah 5 daun. Jadi selama 2 bulan nambah 1 daun ini, kawan. Memang perkembangannya, seulang lagi, perkembangannya lama. Tapi ini sangat praktis ditaruh di mana saja. Ditaruh di atas meja teras bisa. Sehingga menambah kecantikan teras dan keindahan teras rumah Anda. Di dalam ruang tamu juga bisa. Tapi jangan sampai ini, kawan, terlalu lama terkena sinar matahari. Karena kalau terlalu lama terkena sinar matahari, air ini akan
panas atau hangat dan bisa membuat kebusukan pada akar. Sehingga pertumbuhan tidak sehat, nanti akarnya bisa busuk. Ciri-ciri akar ada yang busuk, nanti airnya akan keruh, tidak bisa jernih seperti ini. Itu ciri-cirinya. Biasanya air keruh itu kalau kita baru mindah 3 hari udah keruh, kadang 2 hari udah keruh karena belum membentuk akar baru. Akar lama membusuk, nanti setelah membusuk batangnya juga membusuk, kemudian kita potong yang busuk tadi, masukkan lagi ke dalam botol, tunggu lagi untuk pertumbuhan akar yang baru. Ini tadi kawan tutorial tanaman ekor naga atau Monstera florentiana dengan memakai media air. Tidak usah kasih pupuk. Terima kasih sudah menonton video Dolok Menghias. Salam segar waras. Sampai ketemu di video selanjutnya.